Assalamualaikum, aloha guys. Ini kita sedang berada di Disneylandnya Kota Brastagi, Kabupaten Karo guys. Namanya adalah Mickey Holiday Funland, yang merupakan tempat wisata populer di kawasan Brastagi. Sebagaimana yang diketahui warga Sumatera Utara, bahwa Kota Brastagi adalah salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi. Jaraknya dari pusat kota Medan menuju Mickey Holiday Funland ini kurang lebih 60 km, guys. Karena lokasi Mickey Holiday Funland berada di kawasan pegunungan, maka selama perjalanan menuju Mickey Holiday tentu kita akan melihat keindahan pegunungan dan pesona alam yang indah. Tak heran di kawasan ini pastinya memiliki udara sejuk. Mickey Holiday Funland merupakan wahana rekreasi terbesar di Sumatera Utara. Dengan total luas areal kurang lebih 13 hektar, Mickey Holiday Funland menjadi pionir wisata outdoor di Sumatera Utara. Wahana di Mickey Holiday ini sangat beragam, mulai dari yang aman untuk anak-anak hingga yang ekstrim, dan pastinya akan membuat suasana liburan keluarga semakin seru. Setidaknya Mickey Holiday Funland menawarkan lebih dari 35 macam wahana yang dapat dimainkan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Beberapa di antaranya yang populer ialah Bon Voyage, Dolphin Bay, Jelly Swing, Sea Battle, Sea Monster, The Falls, The Scream, The Wave, Tsunami, The Breeze, Dino Tracker, Bus Coaster, Kumba Dance, Dino versus Dino, dan beberapa yang kita coba mainkan juga ada guys, seperti Fly Up, Butterfly, Grasshopper, Wild Ride, Pterosaurus, Happy Journey, Jurassic 3, Setelah cukup lelah bermain, Mickey Holiday Funland juga menyediakan beberapa outlet makanan yang bisa dipilih, seperti Jungle Resto yang kita pilih ini.
Kemudian, bagi pengunjung yang tidak berani menaiki wahana atau hanya sekedar ingin jalan-jalan, jangan khawatir karena di sini bisa menikmati suasana alam dan pemandangan sekitar sembari berburu foto. Pasalnya, di Mickey Holiday Funland ini terdapat banyak sekali spot foto yang Instagramable. Tiket masuk Mickey Holiday Funland sudah termasuk main semua wahana sepuasnya, guys. Dan bisa didapatkan melalui offline maupun online. Saran kita memang lebih baik membeli melalui online, karena lebih murah, yaitu Rp85.000 dan sudah mendapatkan air mineral. Untuk harga on the spot, sekitar Rp90.000. Kemudian, terdapat harga tiket khusus bagi pengunjung berusia 50-55 tahun, yaitu Rp40.000 dengan membawa KTP. Dan gratis bagi pengunjung yang berusia di atas 55 tahun juga dengan menunjukkan KTP, guys. Dan anak dengan tinggi badan di bawah 90 cm juga termasuk gratis ya, guys. Oke, thank you guys yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa memberikan rekomendasi tempat wisata yang bisa dikunjungi saat weekend maupun liburan, guys. Like-nya jangan kelupaan ya guys, jika kalian suka, dan bagikan ke teman maupun keluarga kalian. Subscribe juga jika kalian menunggu lokasi wisata yang kita kunjungi selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.